Halo teman-teman Otomotif TV, kembali lagi di channel ini. Kali ini kita akan ngomongin apa nih, Riz? Kita mau ngomongin Sputnik 110 sampai 125 cc yang tercepat. Tercepat, bukan teririt. Ini kan biasanya metik-metik 110-125 kan udah lomba irit-iritan. Benar juga sih ya, tapi kita tes semua parameternya aja lah biar lebih lengkap gitu kan. Cepat juga, irit juga gitu kan. Buat informasi aja nih buat teman-teman, ini kita pengetesan dilakukan tiap motornya ini terpisah-pisah ya, jadi gak burukan, gak barengan. Dan betul. Ini unitnya statusnya Grand Series ya, baru dari pabrikannya langsung dipinjemin ke kita. Jadi emang biasanya kalau baru-baru launching tuh kita langsung ke bagian motor yang masih segar, fresh, dan itu langsung kita coba tes drive untuk harian, dan salah satunya pengujian akselerasi dan produksi bahan bakar itu. Jadi odometer juga benar-benar masih rendah banget. Jadi ini benar-benar kondisi yang optimal dalam kondisi standar. Nah ini untuk parameternya, kita ngomongin akselerasi berpatokan dari kemampuan motor ini melesat dari 0 sampai 402 meter. Karena nih kayak udah jadi pengukuran standar internasional guys ya. Pabrikan mobil, motor banyak yang mengukur performa akselerasinya dengan jarak 0 sampai 402 meter. Kalau kemarin irit-iritan, beririt-iritan banyak kan dari brand-brand Jepang. Untuk akselerasi ini bervariasi. Tapi nggak cuma ada brand Jepang, tapi ada brand Eropanya juga. Jadi lebih berwarna, lebih bervariatif. Betul, ada nyelip kurang lebih 2 brand Eropa lah ya, yang nyampil di kategori kali ini gitu. Bener. Oh ya, ini kita ngetesnya pakai apa nih, Riz? Buat ngetes akselerasinya nih. Kita ngetesnya pakai alat namanya Race Logic. Jadi dia sudah terverifikasi dan keakuratannya cukup akurat dan sudah dipakai global di dunia. Orang-orang pakai Race Logic ini standarnya untuk mengukur akselerasi berbagai motor, mobil gitu kan. Pokoknya yang bisa diukur lah, lari juga bisa diukur. Nah, berarti udah satelit ya, lebih akurat deh. Betul, pakai GPS lebih akurat. Oke, nah sekarang kita langsung mulai aja nih. Dari 10 dulu, Riz ya. Urutan 10. Ini kita mulai dari Suzuki Next 2. Oh. Ini berapa nih, Riz? Akselerasinya nih, Riz? Akselerasi dari 060-nya, motornya ini 6,9 detik. Lumayan ya? Iya, emang dia karakter si Next 2 ini sebenarnya beda sama Next yang pertama. Dia agak lebih, bawahnya tuh agak lebih bulat, ya? Smooth. Iya, beda sama Next yang pertama. Dia lebih karakternya lebih address sama yang sekarang. Jadi akselerasi 0 sampai 402-nya nih di angka 21,7 detik. Ya tapi lumayan lah buat motor-motor 110-113 cc Next 2. Betul, cuma kan konsumsi bahan bakarnya yang lumayan kalau Next 2 kan. 48,8 km. 48,8, betul. Irit. Oke, lanjut. Kita ke nomor 9. Jadi kita nemuin brand Eropa nih. Lambretta V25 Speciale. Wow. Cukup terbilang baru ya, baru masuk. Baru banget. Tahun lalu kalau nggak salah ya. Betul. Kalau 201 meternya, dia lebih singkat pastinya. Dia bisa 13,3 detik. Tapi 402-nya sama deh, sama... Nah, itu. Next 2. Di atasnya ternyata karakter tenaganya mirip gitu ya. Cuma bawahnya sedikit lebih responsif aja dia. Lanjut. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 8. Kita ketemu andalannya brand Jepang nih, Yamaha Frigo 125 ya? 125 dong. Oh iya, ini Yamaha Frigo 125. Faris nih sebagai pemakai, gimana Riz? Akselerasinya Riz? Si Frigo ini dia 060-nya bisa 6,7 detik, kemudian 0 sampai 201 meternya 13,6 detik. Malah ini sebenarnya agak lebih lambat ya dibanding tadi si Lambretta ya. Cuma di 060, 080, dan 0100-nya itu dia lebih cepat. Jadi akselerasi bawahnya tuh lebih singkat. Cuma di tenaga atasnya flat aja gitu lah. Tapi kalau di 0402, dia termasuk cepat sih, Riz, dibandingkan yang nomor 10 sama nomor 9 tadi. Dia di angka 21,6 detik. Beda tipis-tipis, 0, sekian lah ya. Iya. Beda angin itu. Oke, lanjut nomor 7. Oke, nomor 7 kita ketemu jagoannya Suzuki. Ini Address Playful. Lumayan cepet nih, 0,402 meternya dia di angka 21,6 detik. Sebenarnya mirip sama Frigo ya tadi, 21,6. Sama ya. Tapi dari 0,201-nya, 0,201 lebih cepet, bahkan Frigo.
ini kalau skutik-skutik ini emang dia mungkin nggak terlalu ngurusin performa ya, makanya top speed di putaran atasnya ya sama agak aja gitu. Ya. Iya, yang penting bawahnya untuk stop and go dan perkotaan gitu kan. Karena motor-motor kayak gini kan banyak kan dipakai buat harian, warawiri, aktivitas lah. Betul. Oke, kita lanjut ke nomor 6. Wah, ini ada jagoannya Honda nih. Termasuk model terbarunya Honda karena semua rangka dan mesinnya baru ya. Baru juga all new. Udah ketebak, ini Honda Genio. Wow. Berapa nih angkanya, Riz? Ini kalau Genio juga sebenarnya kalau kita ngeliat angkanya, dia malah di putaran rendahnya nggak terlalu responsif ya. Malah di putaran rendahnya dibanding sama Andros yang tadi kayak 060, 080, 0100-nya juga sampai 080 ya. Sebenarnya iya, kalah cepat sama Andros. Cuma dari 0100 sampai di 100 meter, 200 meter, 400 meter dia ya lebih singkat. Mungkin karena karakter mesinnya di putaran atasnya dia lebih kuat gitu kan. Ini lumayan juga nih, Jenny udah dapat masuk ke urutan ke-6 tercepat. Paling, bensin juga paling irit kayaknya. Bensin paling irit tuh yang paling signifikan tuh di kecepatan 0 sampai 100 km/jam. Kalau misalnya si Andres 33,8 detik, si Beauty bisa 28, jauh loh itu. Untuk sebuah skutik. Iya. Untuk skutik lumayan banget. Oke, kita masuk ke 5 besar sekarang. Nomor 5. Ini ada all new Yamaha Soul GT. Sebenarnya ini motor yang nggak baru-baru banget ya, udah lama ada iya, gitu. Lumayan cuma lama ya. Pembaruan-pembaruan di body, warna stripping gitu. Warna stripping. Cuma, cuma emang karakter mesinnya responsif sih gitu kan. Seperti di 060-nya aja dia bisa 6,6 detik, kemudian 0100-nya 8,4 detik, 0400 meternya 21,4 detik, terus top speednya emang gak tinggi-tinggi banget sih. Di speedo cuma 105 km/jam, dan di race logicnya 101,2 km/jam. Padahal kalau dilihat bodinya besar gitu ya, ternyata dia tenaganya lumayan gitu ya. Kita masuk ke berikutnya, ini ada nomor 4. Ada Yamaha Mio S. Ini nggak disangka-sangka nih. Iya. Dan motor juga sebenarnya cukup jarang kelihatan di jalan ya Yamaha Mio S. Dan gayanya tuh agak-agak feminim kan sih. Feminim. Iya kan? Bener ya. Body depannya tuh feminim banget. Tapi dia punya performa yang lumayan nih. 0402 meter, 21,3 detik. Ini sih oke, beda-beda tipis sama sama Soul GT tadi ya, karena emang benar sama Soul GT kan? Ini sama Soul GT ini di atasnya sebenarnya sama, bedanya cuma 0,1 0,2 cuma di bawahnya di 060 080 nya nih lumayan nih agak lebih besitnya lebih, mungkin karena dia lebih ringan kali ya. Nah, jadi weight to ratio nya lebih bagus ya di Yamaha Mio S ya. Oke, kita lanjut ke nomor 3 ada Honda Vario 125. Wah, ini sih lumayan seterbang cepet sih ya emang nih motor. Betul, Honda Vario 125 ini emang varionya lumayan responsif gitu ya. Kemudian 0201 meternya tuh 12,8 detik. 12,8 detik ini lumayan banget gitu. Tadi kan 13,1 ya. 13,1. Ini cukup signifikan sih, dan top speednya juga lumayan, di speedometer sih 113, cuma kalau di resolusinya 103. Dan gak kalah penting, biasanya lumayan irit sih buat motor Matic 125cc, 45,1 km per liter. Tenaga juga masih oke lagi ya. Iya, ini juga teman masuk yang 10 besar teririt nih motor nih. Oh iya benar. Sekarang irit masuk lagi. Ya. Nah, nomor 2 nih Riz, kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2, ternyata bukan dari pabrikan Jepang, bukan Honda, bukan Yamaha. Justru dari France ya dia. Eropa. Prancis. Ya, Prancis. Eropa, itu Peugeot Speedbike. Jangan dong, Peugeot Speedbike 4. Jadi dia 125cc, ini lumayan banget. 402 meternya 20,6 detik. Top speednya juga cukup tinggi. Di race logic itu 108,3 km/jam. Sedangkan di speedometernya 111 km/jam. Nah, ini konsumsi bensinnya agak lebih boros dibandingkan lain nih, Riz. Sayangnya itu. Itu karena karakter mesinnya itu dia butuh RPM tinggi buat bergerak kan ya waktu kita nyoba itu. Betul, jadi dia kalau kita baru mulai jalan tuh dia mangkoknya itu, koplingnya itu, gigitnya itu RPM-nya cukup tinggi gitu. Jadi agak gerung dulu baru jalan. Mungkin salah satu yang bikin borosnya itu kali ya. Iya, apalagi pakai macet-macet kan. Sering buka-buka gas gitu ya. Betul, gerungnya lebih tinggi lagi. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor 1. Ini jawaranya.
tidak lain tidak bukan mesin yang teknologinya lebih advance dibanding kompetitornya gitu kan. Dan dia adalah Yamaha Lexi 125. Betul. Ya ini ya wajar sih dia, kalau dia memang paling cepet ya. Dia mesinnya lebih advance, turunannya dari Aerox gitu kan. Ya, cuman di bore down ya, bore down. Di bore down, pistonnya dikecilin. Apa aja coba tuh Mas Hari itu dia, kalau mesinnya, speknya. Nah, dia mesinnya 125cc pakai VVA, jadi ada katup variabel. Sama kayak Aerox, NMAX. Jadi karena katupnya ini menjaga performa mesin rata dari bawah sampai atas, sampai top speed. Makanya ini motor performanya ya udah emang udah paling unggul di kelasnya kalau bisa dibilang gitu. Nah ini angkanya lumayan, Riz. Gimana? 0402-nya dia 20,4 detik. Wow. Top speednya juga nggak jelek-jelek banget. Mm-hmm. Di speedometer dia kebaca sampai 110 km per jam. Mantap. Di range logicnya 106,9 km per jam. Deviasinya sih nggak terlalu jauh banget ya. Dan konsumsi bensin sih lumayan lah, 42,3 km per liter. Untuk sebuah skutik yang powerful tuh konsumsi bensin itu sebenarnya masih oke banget ya, masih masuk ya. Masih masuk, apalagi dia ukuran bodinya kan emang agak-agak gede ya. Kalau ngeliat yang lain-lainnya tuh, kayak dia yang paling gede nih. Betul. Nah, mungkin teman-teman nih ada yang bertanya-tanya, kok salah satu skutik Honda, yaitu Honda D80 Beat, kok nggak masuk di nominasi 10 besar nih, kenapa nih Mas? Nah ini kita ngukurnya pakai Honda Beat yang terbaru ya, yang basisnya all new Honda Beat. Dia basisnya dari rangka mesinnya tuh pakai Honda Genio yang emang overstruck banget mesinnya. Kita ngukur pakai Race Logic. Ini kalau dari 0 sampai 100 km per jam, ini nggak ada datanya. Karena dari Race Logicnya sendiri, dia cuma mentok sampai 99,6 km per jam. Tipis, tapi jadi nggak masuk ya. Betul. Ini emang karakter mesinnya ini beda banget sama beat-beat yang sebelumnya mungkin ya. Beat FI atau beat Karbu juga mungkin karbu. Beda banget. Yang jauh. Orang-orang pakai itu biasanya akselerasinya enak gitu kan, lincah motornya. Enteng ya. Cuma di All New Beat ini emang agak beda sih. Dan dia mungkin lebih mengedepankan efisien bahan bakar kali untuk mesin yang generasi saat ini ya. Oke, itu tadi teman-teman 10 motor tercepat untuk kategori Matic 110 sampai 125cc. Jangan lupa ditunggu video-video kita yang lainnya yang akan datang. Kemudian boleh kalian subscribe, share, like kalau kalian suka dengan video ini. Kalau kalian ada ide mau bikin video apa, boleh tulis di kolom komentar. Subscribe juga channel baru kita, Motor Second. Panduan beli motor bekas tapi bagus. Nah itu, sama Instagram kita follow juga @otomotif_TV. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Tetap di rumah, pakai masker.